Si Jordi kok belum datang ya? Aku sendirian ini di sini. Pertama kali kawan-kawan, aku ke sini ke sungai di tengah hutan. Si Jordi janjinya jam 12 ke sini, tapi sekarang belum datang si Jordi. Terpaksa aku sendirian. Ini benar-benar ada di tengah hutan ini. Kalau kalian nggak percaya, lihat ini sekelilingku. Nah, semuanya hutan. Oh. Aduh, agak merinding aku. Ya udah, daripada aku lama nunggu si Jordi, aku mandi duluan dah. Aduh, seger banget ini airnya kawan-kawan. Ya, dingin banget ini. Wah, aku mandi dulu. Benar-benar seger banget ini airnya kawan-kawan. Begini dah air kalau ada di tengah hutan, seger banget. Jernih lagi ini. Lihat ini. Ya. Tempatnya ini sunyi banget kawan-kawan, nggak ada orang. Tapi aku agak takut dikit. Kok bisanya tempat sebagus ini nggak ada orang kesini ya? Apa jangan-jangan tempat ini angker ya? Coba kalian lihat ini, tempatnya bagus banget, airnya jernih banget. Tapi lihat ini nggak ada orang kesini. Ya udah, aku nggak boleh berpikiran yang buruk. Mending aku mandi aja. Wah, seger banget ini. Berani sekali itu ada orang yang kesini di tempatku, mengganggu ketentramanku saja. Rasakan sekarang, aku akan takut-takuti kamu biar tahu rasa. Aduh, kok ada suara aneh sih? Kok ada suara orang ketawa? Aduh, aneh banget. Hei, kamu berani-beraninya masuk ke tempat aku. Belum tahu ini tempat tidak boleh dikunjungi siapapun. Kamu mengganggu ketentramanku saja. Apa? Itu kan pocong. Aduh, gimana ini? Aduh, gimana itu? Itu kan pocong. Aduh, gimana ini sekarang? Kamu berani sekali ke sini sendirian. Kamu akan aku jadikan tumbal. Tidak akan ada yang bisa menolong kamu sekarang karena kamu sudah berada di wilayahku. Aduh, ampun. Tolong. Rasakan ini. Tolong. Aduh, gimana ini ya? Tolong. Aduh, aku harus kabur dari tempat ini. Kamu tidak akan bisa kabur. Telat ini, si Rendy pasti udah di sana. Aduh, aku telat banget ini. Aduh, mudah-mudahan nanti si Rendy nggak marah. Ren, Rendy, kamu di mana Ren? Ren, si Rendy, Ren, 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 kamu Ren, Ren, aduh, Ren, kenapa kamu bisa pingsan Ren? Ren, kamu harus bawa si Rendy ke atas dulu. Ren, bangun Ren. Ren, bangun Ren, 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 bangun Ren, aku harus pompa perutnya dulu.
Ran! Ran, bangun Ran! Ran, bangun Ran! Ran, aduh, kenapa kamu Ran? Aduh, gimana ceritanya? Kamu bisa pingsan, aku baru datang. Aduh, Jordi, perlu kamu ketahui. Kenapa? Aduh, Jordi, kamu tadi lama sekali sih datangnya. Aduh, aku tadi, Jordi, Osmani itu, Jordi, aku dikagetin sama pocong. Hah? Pocong? Iya, benar, aku dikejar-kejar sama pocong tadi. Kenapa bisa? Itu aku pingsan di air, Jordi. Ini baru pertama kali kita kesini. Aku belum tahu ini tempatnya kayak apa. Ini soalnya, Ren, tempatnya ini ada di tengah-tengah hutan banget ini. Ya, emang agak-agak aneh sih ini tempatnya, Om. Aku baru datang aja udah agak merinding bulu kudukku. Wah, kalau gitu kita nggak jadi dong berenang di sini. Lebih baik kita pulang aja ya, Jordi. Sebelum pocongnya itu balik lagi. Ya udah kalau gitu, Ren. Hati-hati kamu, Ren. Kalian mau kemana ini? Beneran, Ren. Ya, akan aku kejar kemanapun kalian pergi. Cepetan John, kabur John. Aduh, ya. Cepetan John. Ya.